Wah, inilah karya Pak Yanto terbaru. Pesanan dari Mas Aditya ACK. Halo. Ya, ini sudah jadi ini. Ini happy. Ya. Ya, inilah detail dari Pak Hatanya. Karya dari Pak Yanto. Utoi Pak Hatanya tidak banyak, tapi boros cat ya, Pak. Iya, boros cat. Boros bahan. Iya. Paling di itu ya, Pak ya, di rambutnya ya, yang, ya, yang paling banyak. Paling rumit itu di kepala, bagian kepala. Kepala. Bawah aman. Gimana ini Mas Aditya ACK ini. Wah. Sudah pesen, pendapatnya gimana ini? Bahagia, Bro. Belum punya yang besar-besar, Bro. Oh, iya. Punya Jenggot ya, Mas Jenggot. Iya. Punya teman sekarang. Iya. Kemarin ada yang komen itu, Pak ya, bagian ini loh, Pak, jenggotnya ini, Pak. Ini kemarin ada yang komen. Ah, di Kerawang. Gimana Pak Yanto itu? Yang sebetulnya memang seharusnya seperti itu. Oh. Tapi saya takut nanti kalau Mas sakit, jangan-jangan nggak boleh. Oh, gitu ya. Sebetulnya kan. Jadi gini ya memang. Iya. Memang seharusnya kan di Kerawang. Biar kelihatan jenggotnya. Tapi ya. Saya sendiri kan nanti kalau Mas sakit, wah ini kok di Kerawang, namanya kan jangan dilacak. Oh iya. Biasanya di kerowok, cuma ini kan karena kertas, nanti kalau di kerowok rawan nyantol. Oh iya. Oh, kalau nyantol sobek. Rawan nyantol terus gampang patah masih. Oh, digang. Jadi biar gini aja. Nanti nek pengen di kerowok dikasih cat hitam, Pak, biar nali. Betul. Nanti cat dewe. Ini untuk para penggemar Pak Yanto dari Klaten. Buto bareng ya Mas ini ya. Sunggingan dan tatanya. Ini sedulur bisa menilai sendiri. Ini halus sekali untuk pahatannya. Untuk harga nanti bisa langsung inbox di nomor WA Pak Yanto di kolom deskripsi. Gimana Mas Adit? Wah, komentarnya mantap. Mantap ya. Aku pesen lagi ini. Pesen lagi Mas Adit ini. Pesen apa Mas? Gatot Koco. Gatot Koco. Pringgondani. Mas Adit ini kolektor ini. Kolektor. Ini wayang. Jajan awet. Ya, luar biasa. Silakan sedulur dilarisi lagi pesan ke Pak Yanto, tapi ya itu ya mohon bersabar. Sabar. Nah, karena sabar nanti yo piye. Ya. Karena ini tidak bisa, mohon maaf tidak bisa disusu-susu ya, Pak ya. Iya. Bikinnya lama. Bikinnya lama. Mood juga. Enggak tuh ya, Pak? Kenapa? Pakai mood. Oke. Nah, ini Adipati karena ini pesenan dari Woko Prabu ini. Nah, ini. Matur sembah nuwun Pak Yanto. Sami-sami. Nggih. Ya, ini ya. Wih, ini ganteng banget ini Adipati Karno dengan sunggingan dan pahatannya ya seperti ini. Ini koleksi Woko Prabu sudah jadi. Terima kasih ya Pak Yanto ya. Sama-sama. Iya. Monggo sedulur dilarisi lagi wayang-wayang karya Pak Yanto. Sabar nunggu sawetara ya. Yang besar mohon bersabar. Pak Yanto menawi niki mbapun saking pundi Pak Yanto Adipati Karno. Ki Semarang asli Mas. Langsung. Semarang. Iki kan Mbah Narto Sabdo. Mbah Narto Sabdo nih langsung kan niku. Klasik nggih. Nggih. Wondo Geblak. Wondo Geblak. Ini keterangan dari Pak Yanto ini Wondo Geblak mbapun dari Semarang ya. Mbah Narto Sabdo. Ngedusnya udah kenapa nih? Ngedusnya udah kenapa? Ngedusnya? Iya. Ini kok lem mas? Lem? Lem fog nih lho? Iya. Dicampur apa? Kalian air? Air mau kenapa? Iya. Tapi ini ngage kenapa melamin apa anu ini kok kaku mas. Oh, mau wilek ini kok kaku? Kaku. Gampang kugel ya. Ini malah halat ya? Iya. Ini
Terima kasih Pak Yanto, ini sudah diberikan apa, sudah dibuatkan wayang yang sama-sama seperti ini. Semoga nanti tambah laris manis lagi Pak Yanto. Amin. Sukses dan tambah diberikan kesehatan selalu nggih Pak Yanto. Berkarya terus Pak Yanto, semangat. Usia bukan jadi halangan tapi sebagai motivasi. Betul. Nanti supaya menjadi inspirasi Pak Yanto untuk yang sedulur di Nusantara, penonton YouTube maupun di media sosial lainnya, bahwa usia bukan halangan. Ini Pak Yanto sudah sepuh tapi tetap semangat untuk membuat karya-karya untuk kelestarian budaya. Medium. Nggih. Nah, suwita niku nek nika napa piyai-piyai pegawai kan ibaratnya pun pensiun ya, tapi ini Pak Yanto ya tetap luar biasa diberi kesehatan ya, hingga saat ini puji syukur. Monggo sedulur bisa memberikan masukan, misalkan ini Adipati Karno ini kurang gimana, silahkan ya Pak Yanto ya, bebas ya, silahkan mengkritik, memberi saran untuk kemajuan, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Jadi aku sekalian simpingan gitu. Tengene kurang. Pesenen Mas. Hei, Mas tuku aseso Mas. Kurang enek to. Toko-toko sing gedhe ngono. Anoman. Apa pengen anoman. Ya, ini puji syukur pesanan dari Woko Prabu sudah jadi ini. Wah. Adipati Karno. Kalau menurut Pak Yanto tokoh Adipati Karno itu bagaimana Pak Yanto? Yaitu ini ya, bahasa Jawanya itu tetep ing janji. Tetep ing janji. Tetap pada pendirian. Ya, terus apa lagi Pak Yanto? Ya jelas itu. Yaitu konsisten dalam memberantas kecurangan atau kejahatan. Iya. Jadi apa, Duryudana itu orang yang jahat, sebetulnya yang jahat itu bukan Duryudana, tapi Sengkuninya. Sengkuni ya? Duryudana tanpa Sengkuni dan Karno tidak akan terjadi. Iya. Karena apa? Karno itu tidak ingin Pandhawa itu rusak karena ulah Duryudana. Enggak. Ya. Oh. Jadi pendiriannya, saya harus membela yang benar. Iya. Cuman dengan dalih, meskipun bagaimana saya tetap membela Duryudana karena iya, tidak mau Pandhawa itu hilang salah satu. Iya. Sebetulnya kalau enggak anu Janaka itu kalah sama Karno. Wih. Karena apa? Ya kan suweng anting secocok itu kan udah diambil sama Putarendra. Iya. Sama itu apa? Kontang-kontang tawocon. Nah, iya. Kontang antropusnya itu kan diambil. Dari situlah direlakan untuk kemenangan Pandhawa. Berarti anu ya, ikhlas ya? Ikhlas untuk ikhlas mengalah. Iya. Tapi secara itu ya Pak, secara kasat mata mungkin kesannya itu Karno kok jahat gitu ya. Kasat matanya Karno itu mengikuti kejahatan. Iya. Tapi dalam hatinya itu benar-benar membela. Iya, betul. Lah kalau pesan itu memang sabar ya Mas ya. Mungkin saya ya enggak apa-apa. Ya mungkin tak bisa tahunan ya, itu wajar ya. Nek mau cepat bisa. Ya. Tapi yo harganya beda. Ya. Mungkin kualitasnya kurang. Kualitasnya juga beda. Iya. Kerjaan itu kalau buru-buru sama kerja santai itu beda. Beda. Kalau santai itu lebih ada perasaan dan kelangan hati. Iya, betul sekali ya Mas Adi.
Iya, ini ya. Jadi pahatannya seperti ini. Monggo bisa mengapresiasi, bisa memberi saran, masukan juga bisa di kolom komentar. Sarannya monggo aja njaluk turun harga yo. Nah. Karena ini Pak Yanto mengerjakan sendiri ya, Pak ya. Iya. Jadi dari proses awal sampai akhir itu dikerjakan sendiri. Gapetnya disisi sendiri. Gapet disisi sendiri manual tanpa bubut. Menghasilkan karya-karya yang seperti ini. Ya, ini dengan Pak Yanto ini sedang mengerjakan gatut kaca ya, Pak ini. Iya. Pesanan dari mana Pak Yanto ini? Dari Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timur. Proses memahat. Oh ya, ini minta maaf lahir batin Pak Yanto. Ya. Kalau selama ini mungkin kami ada salah, yang mungkin disengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Mas, kita juga punya dosa terhadap Mas. Kalau ada kesalahannya mohon maaf juga. Sama-sama. Karena ini tidak sekedar apa ya, nge-vlog, tapi juga silaturahmi begitu Pak. Iya. Silaturahmi ke tempat pengrajin seperti Pak Yanto dan sedulur-dulur semuanya ini ya, supaya wayang tetap lestari. Ini Mas, kalau tiwa siapa nanti? Senengan Mas, sesuai ya, dengan selera. Biasa Mas, karena ya memang menunggu itu bisa mungkin setahun, oh, enggak masalah. Oke, inilah detail warnanya. Buto barong. Tangan dua bisa digerakkan semua ini ya. Foto di cosplay dalam mantap. Iya. Gapitnya ciri khas Pak Yanto. Ini nyawinya ya, elemen-elemen dalam pembuatan wayangnya digarap seperti wayang kulit ya. Drenjemi itu yang titik-titik ini kuwi. Pak Yanto ini belaknya itu ini babon dari mana, Pak? Niku saking kula lasen. Saking? Saking kula ning niku kula mendhetene Pak Mantep. Pak Mantep. Nggih. Asline saking kula, jenenge Anggono. Oh, Kuwel. Nggih, Kuwel. Pak Anggono. Anggono sanipun situ. Nggih. Dadose niki nggih termasuk klasik nggih. Nggih, di samping klasik niku wayang kuno itu Mas. Nggih. Barong. Beli pulpen ya, Pak? Nggih, anu. Tusuk permen. Tusuk permen. Ana lorek yang iki to. Nah, iku pulpen iki. Oh. Sing tusuk permen iku teh. Nggih, nggih. Wah, mantap. Sing mulih iki. Wah, elok. Woi, parange parang nopo niki, Pak? Parang barong, Mas. Parang barong. Iya, nek anu dari keton. Iki dominane ireng putih nggih. Nggih. Hitam putih. Selalu ini ada tanda tangannya Pak Yanto ya. Ini Pak Yanto di bulan April tahun 2024. Ya, inilah sedulur semuanya. Ini karya-karya Pak Yanto. Monggo berikan apresiasinya. Apresiasi itu banyak hal ya, jadi bisa penilaian, kritikan juga bisa, pesen ya. Tapi ya mohon bersabar. Ini gapitnya dibuat sendiri. Warnanya pigmen ya Pak ini ya Pak? Pigmen. Pigmen campur cat tembok Mas, pigmen tok luntur. Iya. Pigmen dengan campuran cat tembok. Cat temboknya yang putih itu ya Pak ya?
apa itu? Mau bilek atau apa? Jangan pakai matek. Matek. Ini ada yang ready ya. Yang ready yang mana ya, Pak ini? Duryudono. Duryudono ready, Bromo, Indra, Sirini, Pratama. Ya, jadi yang ready yang bisa dibeli ini Duryudono, Bromo, Indro, Sengkuni, Aswatomo. Kalau yang Adipati Karno ini pesanan saya, dulur bisa pesan lagi. Pigmen ya Pak Yanto ya? Iya. Pigmen dengan campuran cat tembok putih. Ini batiknya Parang Barong ya Pak? Iya. Parang Barong. Gabitnya di, tanpa bubut, gabit tanpa bubut. Ukuran standar dalang ya Pak ini. Detail dari Batoro Bromo dengan warna dominannya merah. Kembangannya, kembangannya apakah ini ciri khas Klaten atau Solo ini Pak? Ya, angan-angan ya. Sudah dikembangkan ya. Kalau ini batik parang apa, Pak? Biasa itu Parang Kusumo. Parang Parang Kusumo ya. Pak Yanto ini babonnya blaknya dari mana, Pak Yanto kalau? Kuwel. Kuwel ya. Asli mirip Pak Guati. Pak Guati. Sampun almarhum kah? Almarhum semua. Iya. Jadi klasik ya, Pak. Dan batikan parang, parang barung ya kalau tidak salah. Ini. Inilah Batoro Indro, ini apa model seperti gedang selirang bukan ya Pak? Ya itu keliru. Yang di bajunya ini? Ya. Oh, gedang selirang ya? Ya. Terus Parang Kusumo ya batiknya. Matur sepanun Pak Yanto. Iya, agam medali pun. Salam budaya, salam rahayu, monggo monggo. Ono neng, anu toh lagi apa? Neng sekolahan.